Tanpa mengenal lelah, Pangdam 2 Sriwijaya melanjutkan kunjungan kerjanya ke wilayah Korem 041 Garuda Emas. Selain bersilaturahmi dan mengetahui kondisi personel dan satuan Kodim 0428 Muku-Muku, Majen TNI Yanuar Adil mengingatkan prajurit dan keluarganya untuk tidak melakukan pelanggaran dan siap membantu masyarakat serta menjaga netralitas TNI. Itu sudah harga mati, kamu dan saya. Ya, netralitas TNI harga mati itu perintah dari Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Pangdam 2, serta Danrem, serta yang paling kecil Dandim perintahnya tertentu. Karena dengan kerja nyata kalian turun ke lapangan mengatasi kesulitan masyarakat, jadi masyarakat percaya kepada TNI. Hasil survei tahun 2023 bulan Desember menyatakan TNI adalah institusi yang paling dipercaya di Republik Indonesia. Kalau kalian mau kaya, jangan jadi TNI. Jangan ceritanya TNI itu kaya. Tetapi TNI itu adalah kehormatan. Itu yang tidak bisa diukur pakai uang. Kehormatan dan kebanggaan. Penulis kertas yang isinya jadilah prajurit Kodim 0428 Muku-Muku yang selalu dibanggakan Korem 041 Garuda Emas. Laksanakan tugas dengan baik dan tinggalkan pelanggaran sehingga kalian dapat dibanggakan oleh Korem 041 Garuda Emas. Terima kasih. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell.